Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga like dan komen video ini guys. Bantu gue untuk 500 ribu subscriber di tahun ini guys. Jadi mohon bantuannya, selamat menonton, let's go Gayangket. Luas sekali ya, nggak seperti hut yang di headset itu yang kelompoknya warna oranye, yang kecil. Can we borrow? Oh, Mehmet juga masih hidup berarti. Mehmet masih hidup. Bekasi fans saja kalau begitu. Masalahnya gini, dulu ketuaku bernama Robert Bekasi Familia, dia lagi pesantren. Jadi keluargaku udah nggak ada terus lagi. Bekasi Familia nggak ada, Trickster udah membuangku. Aku harus kemana? Profak Boy Jaksel. Ikut ini, Felix. Felix, tau Felix kan? Felix. Da Felix. Oh, Da Felix. Kemana dia? Dia sudah membuat kelompok baru dia sebagai OG. Bersama Gane. Aniki serius ini? Serius nih nomornya nih. Mana? Coba kau share ke saya. Nih. Nah itu. Mana ada itu enggak? Aniki serius ini informasinya? Da Felix. Apa nama kelompok ini, dia? The Warrior ya? Eh, apa Warrior? Mighty Warrior. Yeah. Anjir, lebih serem dari The Warrior itu kayaknya Aniki. Iya, yeah, betul. Wah, saya gak jadi kesabar. Mana nomor Aniki? Felix. Sabar, mana sih namanya, siapa ya? Namanya itu. Berarti secara tidak langsung, aku tidak diterima di sini, Aniki. Bukan tidak. Kan diriku bukan di Trickster dulu. Iya betul Aniki, tapi kan Aniki ini salah satu kelompoknya sudah tua. Jadi aku percaya kepada Whitney, dia tidak akan membuangku lagi gitu. Nah ini, nah tuh telepon tuh. Coba. The Felix. Oke Aniki, thank you ya. Ini namanya The Felix, ini siapa, Giomo? Iya, telepon aja, itu Felix itu. Oke. Okay. Oh, dia aktif. Aniki, coba saya telepon ya. Halo. Hello, Dasar speaking. Bro, what's your name? Who this? Isko. Hah? Isko legenda kah? Yes, Ijo Star. Ini Isko sang legenda kah? Iya. Dimana Isko? Da Felix itu. Ini gua. Ini Da Felix apa siapa sih ini? Da Felix. The Felix bukan Felix yang suka teriak, beda-beda ya. Oh beda. Gue suka salah kira tau. Ini Aniki Fuckboy Jaksel mengirimin nomormu, katanya kau sudah menjadi OG Mighty Warriors. Gue mau kenalin lu ke teman-teman gue, Sko, walaupun anak Trickster gak apa-apa, Sko. Dimana lu? Lu dimana, gue jemput lu sekarang. Gue di Hood Whitney bersama Aniki Fuckboy Jaksel dan Aniki Cave, Aniki Fun Kingdom, lain-lain. Boleh. Oke, gue kesana ya. Jemput ya, The Felix. Iya, Da Vinci. Oke. Okay. Isko, my name Isko, Da Vinci, my channel. Fuck you, man. Da Felix my channel too, man. Yes, Da Felix your channel. Oke. Bandu bener, anjing. Anjir, ya nyangka bukannya Joestar di kota sebelah ya. Sama gue laku, gak laku di kota sebelah. Gak laku. Anjir. Dia bersama Aniki Gane kah? Yo, CGK sini, CGK ada, yang baju sini naik. Wah. Gak ada. Udah, makasih banget ya Aniki Fuckboy sudah menghubungkan aku dengan Joestar. Juga tuh kalau penuh atau iya. Soalnya orang-orang lama tetap solidaritasnya masih kuat itu. Di sana? Enggak, denganku lah. Oh, dengan kau. Oke, yeah, oke. Okay. Genzo pun ada, terus Boy Gabriel pun ada. Genzo di mana, Aniki? Boy Gabriel masih di ALK, kemarin dia menyampariku. Oh, Boy dia Gabriel masih di ALK? Masih ALK dia. Dia ingin kerjasama untuk membuat Hopul ini menjadi V1 lagi, Aniki. Wuh, saya setuju banget, Aniki. Itu keinginan saya. Saya udah kangen banget taunting kiku-kiku gini, Aniki. Itu loh. Tunggu satu orang. Terus Genzo gimana? Genzo di mana? Genzo di Vexton bersama Mehmet kemarin. Oh iya. Iya. Di Vexton dia. Iya, di Vexton. Berarti bersama Aniki ini juga dong. Nah,
Nah ini nih, udah bawa ini, bawa AirTag, udah hilang nih AirTag ini kayaknya. Sorry ya, gua nggak kebeli AirTag ya. Dan Felix, jadi aku dapat kabar dari Aniki Fakwi Jaksel. Kau nah, kembali ke sini lagi karena nggak laku kah di sana? Aniki Fakwi Jaksel yang berkata seperti itu, Aniki. Dan Felix. Sebenarnya saya ingin jujur sesuatu. Oke, okay, apa itu? Apa itu? Itu salah. Salah? Apa yang benar? Karena dari awal emang udah nggak laku. capek ini si Da Felix nih. Jadi gini Da Felix, sebelum aku udah didatang ke sini dan menawarkan diriku untuk bergabung ke ini, tapi Pak Boy Jaksel justru menawarkan kau, nomor kau gitu. Jadi secara nggak langsung Whitney menolak aku, Da Felix. Dan aku dibuang lagi oleh keluargaku. Enggak. Kenapa dengan keluarga Jester? Ya, aku sudah dibuang, Jostar. Siapa sih nama kau? Da Felix ya? Jostar tetap ya? Iya. Jostar. Soalnya kata selalu kayak gitu. Kata siapa? Kata Pak Boy Jaksel, Da Felix. Da Felix yang suka review makan sushi, yang ku ingat itu. Bukan. Ya, beda orang itu. Bukan suka sih, baru sekali aja itu. Waduh. Gimana Da Felix? Katanya kau sekarang jadi OG ya? Iya, betul sekali. Wah, gila Jostar, gua bangga banget sama lu. Kenapa sih lu, ada apa dengan ini? Apa? Dengan ada Trickster. Gua nyebut nama tadi bilang ini lagi, Trickster. Emang kenapa nyebut nama? Kau boleh kah? Salah gua, serba salah gua, sumpah. Sama siapa? Sama Piwer. Anjing juga. Apa sih guys? Ini siapa? Jostar tuh di OG kan beneran guys? Enggak, gua ini mencari keluarga baru. Padahal tuh dia curhat ke gua. Apa? Jostar. Dengar lu Kevin ngomong. Gimana dia tuh Pin? Kayak pengen keluarga baru tuh dia, nanti telepon gue itu. Bukan pengen, gue gak ada keluarga. Iya, gue butuh sosok teman-teman gitu. Pas banget, maju dulu dari hitam-hitam sih. Emang kenapa? Oh, geng lu, Mike Tewer itu warna hitam kah? Iya. Katanya, kata Aniki Fakwi Jaksel ini lebih serem dari The Warrior ya? Anjing. Beda itu. Hah? Kok beda? Enggak, katanya lebih serem. Enggak, gue gak mau bilang gitu-gitu. Bahas masalah lagi. Peng. Terus salah satu kelompok ini enggak yang mendukung kembali ke V1? Iya. Dong. Iya dong, bilang. Da Felix. Da Felix. Iya. Wow. Gua masih menyimpan tenere merah itu. Tenere merah. Dan on foot di Gunung Kincir. Iya. Wow. Gua sepertinya pengen berkenalan dengan keluarga lu. Tuh di mana emang, Jester? Ayo gue anterin lu ke sana ya. Ah, boleh. Nih. Wih, tim ikut semua juga enggak apa-apa, ayo. Sepertinya Wih ini sudah sangat banyak sekali. Jadi aku pun ditolak Jostar di sini. Sama Aniki Fuckboy Jaksel nih. Sombong mereka sekali juga, dia. Mereka pun juga bosan sepertinya. Hah? Mereka bosan? Iya, gue liat mereka cuma ke karnaval setiap hari pulang balik. Emang iya Jostar. Emang iya Wih ini ke karnaval doang. Enggak, karena sistem sekarang kan gak bisa kayak dulu, Aniki Isko. Oh, emang sistem sekarang tuh kayak gimana Aniki Whitney kerjanya? Diriku kan pilar ini, kelas atas. Jadi gak level bermain dengan Jostar karena beda kelas, gak dibahas. Itu loh. Malah sih. Malah kelas atas sama geng-geng kecil ya. Iya juga sih. Bener. Makanya diriku sangat mendukung tentang kita kembalinya Uranium Berdarah. Uranium Battleground. Uranium Battleground. Itu mana anak Whitney curi-curinya pada jam 6 pagi. Iya, anjing. Pas anak-anak keluar kota baru dia muncul. Saya sangat rindu sekali itu Uranium Battleground. Bahkan kadang tiga kelompok itu bisa di situ ya berperangnya. Bisa. Rindu sekali itu. Iya, apalagi diriku yang memakai itu, sniper tuh. Itu ada di Da Felix dengan judul TR versus Whitney, Go Mengganggu. Masih ada. Oh, masih ada itu Da Felix ya? Masih ada itu ya. Masih tersimpan. Okay. Tersimpan. Da Felix dirinya. Ya udahlah. Ayo guys, Jostar. Aniki, Fakwi Jostar, thank you ya. Semua kehut sebentar gua ada tamu luar biasa yang datang. Fun King, thank you. Finn, thank you Finn ya. Semuanya Whitney. Thank you Whitney. Makasih sudah menolakku. Mana Jostar lagi? Wah, anjir ini mobil kah? Dua and only? Wah,
kan. Katanya mobil gue kan dulu Civic kan. Iya, kenapa jadi gini? Gak tahu, tiba-tiba jadi donasi ini ke IP. Gue komplain sama Bang Kejer. Tapi kok ininya keren, skincare-nya? Keren kan? Skincare-nya logo lu kan itu? Iya, logo gue. Kenapa Civic lu jadi kayak gini? Buat tukar sama mobil ini, Spo. Dan gue. Boleh, boleh, boleh. Tapi di one and only nih? Di mana hut lu? Lu masih di daerah kota kah? Lah gua conconnya yang kemarin ketak 5 versi 01 kan gua liatin jik. Ini mah 100 subs lagi udah 4 kali kok. Wah, bantu Kevin juga ya guys ya, Kevin Jaya Putra channel di subscribe guys. Di bless sama Trickster. Apa? Di bless? Iya. Oh, Trickster sudah meninggalkanku Joestar. Terus lu enggak mungkin kok. Lu kok kenapa enggak mungkin sih? Kan lu kan dari dulu emang kayak gitu. Ada hilang. Ya, kali ini gua hilangnya beneran gitu. Mungkin mereka kesal kali ya, karena keberadaan gua ada hilang, gua selalu mempermainkan mereka gitu. Soalnya gua terakhir di kota tuh 2 bulan internasional, Josta. Apa-apalah, kan tetap keluarga lu, kan lu gak keluar kok, cuman isi. Tapi setelah ku lihat di TikTok, aku sudah di Depak, Josta. Gimana dong? Apa ya? Iya, jika aku kembali aku katanya jadi YB. Kali apalah. Oh, ini hood kalian, Josta. Ya, lu boleh masuk kalau seriusan, Justa? Boleh masuk. Boleh masuk. Guys, come here. Ini teman terbaik gue pada masa dulu. Hello, namanya bro. Isko. Nama gue Isko, ya. Isko. Gue yeah. Salah satu temannya Joestar dulu, sahabat baik gue lah Joestar di sini. Dan gue sekarang baru masuk lagi, baru mendarat dan dijemput oleh Joestar. Cerita sejarah lu, Sko. Nih, apakah kalian benar ini? Ini Joestar ini adalah Oji kalian? Enggak, dia babu kita. Kok enggak ngaku Joestar? Dia biasanya jaga satpam di sini. Ya, pagar biasanya bukain dia. Ya. Gerbang. Ya, gua kira lu Oji Joestar. Baru gua puji tadi. Kurang lagi. Lu masa takut di sini cuma satu doang itu? Iya. Kita ada banyak ini. Nah, itu benar. Serius bego. Jadi apa? Apa gua cuma pengen kenalin. Ya, gua pengen lihat katanya salah satu sahabat gua di sini sudah menjadi OG dan mempunyai keluarga yang bernama Mighty Warriors. Apakah benar ya? Udah sukses dia, udah jadi orang sukses. Udah jadi sukses ya. Dulu dia relasi nyetor kayu, tau gak sih lu? Gila, sekarang dia jadi OG. Ya, bedanya dia batu sih, nyetor batu. Gue bangga banget sama lo Joestar. I'm very very happy. Dia adalah orang yang ada di buku sejarah Hopefully yang meratakan 3 fraksi dalam satu malam. Damn, satu malam. Itu Roro Jonggrang. Enggak, itu emang itu beneran terjadi. Joestar pun melihat hal itu secara langsung. Nama dia Isko Dipinzi. Enggak, satu kelompok. Cuma dia berpartisipasi banyak sendiri. Gue partisipasi. Iya. Ya, gue donin 13 lah di saat itu. Orang-orang real bro. Bukan 30 kan tapi? Ah, 30? Iya. Wah, kebanyakan dong kalau 30. Kasih ya. Iya, terus. Nah, di sini itu orang menyebut dia Isko Divinci the Tech Nine God. Tech Nine God. Tech Nine God, iya. Oh, ini salah satu panglima juga sama ini ya. Salah satu panglima. Isko, kita sedia Tech Nine banyak, boleh. Iya, tenang, di sini masih ada Mikro juga banyak. Wah. Tech Nine ada, Tech Nine. Wah, suka banget ini. Emang seriusan Joestar? Banyak. Serius, banyak. Tenang. Wah. Tenang saja. Tenang. Ini warna kalian emang hitam-hitam gini ya? Karena banyak summer ya. Oke. Suka panas kita. Yaudah, Oji, boleh aku berkeliling Oji? Oji Joestar. Room hood. Ya, ini adalah hasil karya dari Joestar. Ya, coba Joestar ini hasil karya lo kan? Dia waktu itu kan katanya nyetor kayu kan. Nah, ini dikumpulin buat bangun ini. Iya, pakai semen dong, mau pakai kayu meroboh. Dambung dia ini. Emang dablok yang satu itu.
Ini nih kok, tulisan-tulisan ini. Apa ini artinya? Ini apa? Oh ini. Lah lu gimana sih? Lu yang keluarga lu. Ini apa? Chance ini. Chance or die. Apa itu? Apa itu artinya? Kalau enggak mati. Jadi perubahan itu ada dalam diri kita. Mm-hmm. Salam perubahan. Salam. Salam. Wah, kayaknya ini kubu sebelah ini gue kayak ini. Oh, pantesan nih kubu yang ini enggak menang, bikinlah nih jadinya Mighty Warriors ya. Iya. Nah, itu apa tuh yang depan? North ini. North side ini. Oh, north side. Oh, kalian north side ya? Utara ya? Yeah. Boleh, boleh. Terus stop ASEAN. Head. Jadi, kita ini sebenarnya orang-orang Asia, kok. Mm-hmm. Jadi ya, kita banyak kan orang yang rasis gitu kan. Jadi kita bikin kayak stop ASEAN hate gitu. Oh, kalian ini dari Asia. Lepatnya dari negara mana itu, Justa? Campur-campur. Tapi tadi, padahal ini berbicara Inggris. Ya kita tuh ibaratnya ngikutin ini kah? Apa? Peraturan. Enggak, kita blasteran. Oh, blasteran. Blasteran. Soalnya gue liat sih, iya emang muka-mukanya muka-muka Asia ya. Iya, benar. Lebih tepatnya Asianya tepatnya di Jaksel. Tangsel. Di Papua ada juga ini. Soalnya lo kebesaran. Jadi gitulah kita campur-campur gitu semua campur ini. Ini dari mana batasnya, dari situ kah? Pintu ini. Siapa? Ini semuanya ambil dalam ini punya kalian ini. Yeah, iyalah. Yeah. Kita luas sekali ya. Enggak seperti hut yang di headset itu yang kelompoknya warna oranye yang kecil. Can we borrow apa tuh namanya, Justar? Yang kelompok oranye yang kecil itu? Yang sepi. Besar kok, rame kok. Oh, Juster namanya, Juster. Aduh, Trickster. Oh iya itu loh. Oh, Trickster kata Juster sepi. Iya, iya, iya. Emang gitu sih, Juster. Oh, ini nama-nama kalian kah? Yeah. Itu paling atas siapa, JC? Mana, Juster? Gak ada nama lu? Besar. Itu, ini nama gua. Mana? Ini. Oh iya, Genza Fernando. Joestar, iya Joestarnya itu salah satu. Guys, ada job desk dadakan tahu bulat. Oke. Apa itu kodenya tahu bulat tuh, Joestar? Aduh. Artinya ada apa itu? Artinya apa, Joestar? Kita nggak tahu juga lu. Lah gimana sih lu? Tahu bulat. Oji. Dadakan. Minta tolong penjagaan sekitar mansion. Apa itu jasa raya ya? Kita penjagaan. Dia memang suka ngantuk. Langsung dijagain aja. Emang biasanya gitu kadang tuh. Bentar dulu. LSP itu emang suka ngejaga-jaga begitu dia aneh. Kok mungkin gua ajak lu puter-puter lu ke kota yuk? Oh boleh, boleh. Ya, guys sekarang gitu aja ya sebentar ya. Iya. Oke. Let's go. Gaji pengis tuh mana? Kenapa Justus? Hood lu diserang kah? Privet. Gue kayak mau ajak lu jalan-jalan dulu sekolah. Gue usah lah Justus, gue anterin aja ke asuransi gitu. Kalau misal lu ada kesibukan. Yang penting lu udah tahu tempat lu di sini. Gue mau pulang, gak mau anterin ke Trickster aja. Apa? Jangan anterin ke Trickster, gue bukan Trickster lagi Justus. Serius lu? Iya serius, anterin gue ke Hood. Ke Hood maksudnya. Ke ini aja, asuransi. Yang penting kan gue udah tahu keberadaan lu sekarang di di sana gitu kan, di depan bank bus, dan lu punya keluarga Mighty Warriors, dan lu sekarang jadi OG gitu. Iyalah, mungkin kan sekarang lu lagi sibuk, nanti kalau udah nggak sibuk, gue bisa mampir ke tempat lu ya. Iya. Lu kalau lu beneran, gue ragu sih sama lu, lu nggak mungkin keluar dari Trickster kok. Lu kenapa lu ragu sih sama gue? Kalau nggak percaya gitu sama gue. Karena gue tahu lu orangnya setia sama keluarga. Iya, gue setia, gue emang setia. Tapi kan kalau misalkan kesetiaan itu tidak dihargain dan gue dibuang, apa harus tetap setia kayak gitu, Justar? Ya emang siapa sih yang ngebuang lu namanya? Jelol Junior. Itu kan udah mutlak, Isko, gimana Isko? Gimana kalau sebenarnya Jelol udah bilang, Isko kamu udah gak layak lagi di Trickster, kamu Senin Kamis, gimana gue harus membantah? Kita gak bisa membantah kan kalau orang itu berbicara. Tapi kan dia bilang lu akan kembali ke YB, berarti ya gak apa-apa, mulai lagi.
Ya gue gak bisa Joestar di usia gue yang udah tua ini. Bahkan kalau misalkan gue gabung ke MacT Warriors, gue pengen jadi OG-nya langsung. Bisa sih sebenarnya mah. Bisa? Bisa. Sumpah lu? Bisa jadi. Ya gak langsung OG lah, second lah, layer second. Ya yeah, second OG lah yang penting. Wapres. Ya gue gak ada sempat-sempat waktu buat setoran kayak gitu lah Joestar. Gue udah gak muda lagi. Gak usah. Wapres. Langsung jadi Wapres. Ya Wapres aja jam-jam doang. Bener juga ya, AFK lagi ya. Bener. Gue suka tuh. Nanti kalau emang ini info-info lah. Susan Joestar, yang penting gue udah tau lah keberadaan lo. Ya, lu tau kan nomor gue juga kan. Ya save nomor gue ya. Ya. Ada gak tuh? Tadi muncul gak? Bentar, 1080 nih, 1810. Itu loh nomor gue. Nomor lu Fat Nenen kan? Ya, Fat Nenen. Lu selalu aktif kan Joestar di sini sekarang? Maksimal jam 12. Maksimal jam 12, tapi di bawah jam 12 lu selalu ada kan? Selalu ada gue. Oke, nanti gue akan mungkin akan berjumpa lagi ke lu ya. Oke, let's go. Yang penting gue udah tahu keberadaan lu, mungkin gue mau coba-coba lirik-lirik kelompok baru lagi di sini. Banyak kelompok-kelompok baru mungkin kalau lu mau muter-muter kok. Gimana tuh, daerah kota ya? Iya, daerah kota banyak. Oke. Thank you Joestar ya. Thank you, Sko. Sampai bertemu kembali. I love you. Gila guys, Joestar. Sahabat gue dulu di Trickster salah satu. Joestar. Masih enggak ada duit kan? Itu aku kau tahu sekali. Anek dulu sekali kita kan dulu aja. Aku tidak bisa ngambil asuransi di harus punya $140 gimana? Kita ambil. OG, seorang OG kelompok geng harusnya duitnya banyak. Joestar. Bos. Cukup gua untuk ambil 1000 asuransi juga bisa gua. Gila. Duit lu berapa Joestar? Kalau boleh tahu? 1000. OG duitnya 1000. Gimana lu mau gaji-gaji anak-anak anggota lu? Joestar, kita nggak digaji kok. Oh nggak digaji, terus dipakai apa? Jadi kacung aja mereka. Oh jadi kacung, oke. Tapi lu udah pernah ini belum? Itu beef-beefan gitu sama Trickster? Huh? Udah pernah beef-beefan dulu sama Trickster? Belum, untuk saat ini belum. Aduh gimana sih, rekrut gua dan kita langsung beef sama mereka gimana, Joestar? Boleh, kita butuh putra kayak lu kok. Emang ya? Boleh. Gua sangat senang sekali kalau misalkan gue bisa membantai keluarga gue dulunya ya. Ya kalau emang itu tujuan lu kita siap. Oke. Okay. Kalau itu tujuan gue lu siap. Gue siap. Oke, okay, gue akan ngabarin lu bersama anak MacT Warriors nantinya. Okay. Thank you Joestar ya. Yo, hadir. Seru nih.